Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, saya akan menonton sebuah video isu hina dan murtadkan Islam kepada semua jemaah berbaiah bantu jejak. Oke. Ini dari channel Izul Izwan channel ya teman-teman. Langsung saja di subscribe channelnya Abang Izul Izwan ini dan juga di share serta di like, komen yang banyak juga. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Ya sebenarnya na Tamil la pesrana lamba lamba alanga ke na pesra. Ena na ila pesna na karan puyum. Na vandi kalayan pannu. Oke. Okay. Jadi dia mengajak seorang Muslim Melayu untuk ikut ke Hindu. Orang Islam sembahyang sembah dewa Hindu Sivan. Gila ini. Apa? Maksudnya yang dicakapin ini apa, guys? Orang bodoh ini. So, adanal da avanga vandu ara kiblat pandranga. Ara kiblat vandu edhu nokki idu pandranga, Makkah nokki idu pandranga. So, avanga vali padrathu nammaloada kadavul da. So, neriya per enna na vandu muslim mala kalayan panna poren. Ana enna oru viruppam illa na. Enna seiyadhu? Indha Malaysia la maati paarenga. Mudiyalaya velnaattil. Ngapain juga bawa-bawa ke Indonesia gitu kan? Ini minta dipicak matanya ini. Enggak mudil ya Indonesia lebih matelah, Singapura matelah, India lebih matelah. Enak ini nanti call baru, nana matu itu beliau nana. Ya enak ini Melayu kerang kepa, nana nama Melayu kerang kekra, nama ini Indo mati baru nana enak sih nona. Dari sini deh, putihin cuma Melayu kerja, unna kudi Indonesia lebih settle lah iringnya. Enak Indonesia lah mandi, mata mandi bebas. India lah mata bebas. Singapura lah nih PR ada tanggi kalian pernah, aduh bebas. Ana ini mau vali perde, benda makal ini nak kerja. Apa kau cakap tu? Tidak vali perang. So, anggul ya, naik orang utara, orang vali yang mata beri dah. Melayu dan India Muslim rasis, kampret. India Muslim kerang adu orang. Ini perlu dikasih ganjaran yang besar ini guys. Cambuk aja ni. Enggak dijepit ya, pakai tang. Matanya itu. Itu kadal puni itu lah nanti ping apply pun, itu lah yang kerja sih. Apa peron tu surah si JLKP ni lah kerja sebagai tu kan apply pun eh perpiling kalau IC ni lah kerja sih deh. Jadi Islam lah pun dah sih kira. Kalau masuk Islam, Islam tak sakit tak mati itu cara orang Islam dah. Jadi sah kira, jadi suruh kita ke pola. Iba mandi ipuri makin tinggi lagi tu kan. Heh, ada di sini, woi tak kaya peratus. Enggak cakap Allah, ipuri irpan warinci kang lah, ilah nabi ipuri irpan warinci kati kang lah. Adakah mereka? Aduh. Tidak, kadang guru malah, nabi guru malah suli, seperti ini pun tangan. Jis, ama, dara kebla pun tangan. Semua orang ada arke. Okay, di sini juga mengatakan memang kena tipu dari Islam. Mereka sembah Hindu. Okay, bila bagi tahu istri saya pun dia mengaku dan di atas masjid ada bulan sabit dan ada dekat ada dekat dewa Sifu. Apa ni? Apa ni? Aungle unandu purna nee vande ada islam kana hindu mathu konda vande kalyan panni inge malaysia la edam illa velnaattila poi tangi ange ella dafta panni ange iru appadi onnukku vande nalla document strong anchina inge apply panni inge lulus pannaala inge tangu illa velnaattile tangu illana ennathukala adhu mari daivi seidhu vera mathila pundinga thirupi hindu mathukku vandringa adhe samayam vera mathathila irundhu convert panni vera mathukku poitingala illa vera oru pilli kaadalichittingala islam pilli adhe 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 inge lamma mathu konda vaanga Awalnya dah nak soltra, nak kerangkala. Seri lama mati ke baru ready kerangkala. Dari ni mereka, alih mari Islam tu pun dongnya, pasi perih tamu. Sombong. Ni enna malas tu, enna Arab side kerang, pilih mana love pandi ko, kalayan pandi ko. Anak bandi, ni Hindu mana? Ah, asli ni guys. Bandi Hindu kena tu kena apa? Ya, itu dalam lah. Enak bandi Instagram lah, WhatsApp pandengah. Ya assalamualaikum warahmatullahi begitu saja ya. Wabarakatuh dan salam sayang daripada saya Paduka Ayanda Azhar bin Muhammad.
Okay. Doa dan harapan semoga anda semua di luar sana ikhwan muslimin panjang umur, murah rezeki, teguh di atas landasan iman dan takwa. Sama-samalah kita jua memelihara agama kita, agama yang hebat, agama yang tinggi. Dan tidak ada mana-mana agama lebih tinggi daripada agama kita Islam. Udkhulu bisimmi kafah. Ambillah Islam secara keseluruhan. Jangan ambil Islam sekat-sekat. Betul. Peganglah Islam dengan dada kita. Gigi Islam itu sekuat-kuatnya. Okay. Islam itulah Islam yang hebat. Baik. Pada petang ini saya live ke udara ni untuk kita sama-sama membincangkan, sama-sama saya menzahirkan bantahan, menzahirkan kemarahan, menzahirkan suara saya. Betul, tanda betul. Tanda benci, tanda bantah, tanda tanya kepada satu video. Video yang ditulis sekarang yang mana seorang lelaki India mengeluarkan ungkapan melalui video tu, menyeru di luar sana agar sama-sama kita rosakkan akidah umat Islam Melayu dalam negara Malaysia. Sama-sama kita menyeru. Dia menyeru dalam video dah, suruh sama-sama kita rosakkan anak gadis Melayu. Anak gadis Melayu dalam negara Malaysia. Merosakkan akidah anak gadis kita. Itu satu video yang kurang hajat. Satu video yang mencabar kita umat Islam. Betul, di betul. Bukan umat Allah ini dalam negara Malaysia. Bukan cuma Malaysia, saya juga geram. Kita umat Islam. Kita pasti tak mengganggu mana-mana agama lain dalam betul negara Malaysia. Tetapi kenapa ada agama lain ganggu agama kita? Bahkan menghina agama betul kita. Dia mengatakan kita kita sembahyang di dalam Makkah. Di depan Kaabah. Dalam tu ada kuil dan mereka. Kurang hajang. Anak haram betul. Betul. Kita tak kacau agama lain. Agama kita menyuruh kita buat kebaikan. Tapi kita agama kita dihina. Tak bahkan anak bangsa Melayu Islam dalam negara Malaysia. Yalah. Mereka sesatkan. Mereka rosakkan akidah anak bangsa kita. Mereka bersungguh-sungguh rosakkan akidah anak bangsa kita Islam dalam Malaysia. Takkan kita nak berdiam diri? Betul. Itu bangsa kita, itu agama kita. Kena saya menyeru kepada seluruh ikhwan muslimin yang ada dalam negara Malaysia yang berbaiah, sama-sama kita menjejak di mana beliau berada, di Pahangkan. Beliau akan lari. Betul. Lari dari rumah dan menyorok. Tolonglah semua jemaah yang ada dalam setiap inci, setiap pelusuk tanah air. Carilah si lelaki India ini. Tangkap dia, bawa ke muka pengadilan, serah kepada pihak berkuasa. Betul. Supaya dia ambil tindakan tegas ke atas dia. Jangan kita biar benda-benda ni. Sebab kita anak bangsa, rosak anak gadis betul kita. Beliau mengaku sendiri. Beliau mengaku bawa anak Melayu kita pi Indonesia, pi Singapura untuk sesatkan, untuk rosakkan akidah mereka. Takkan kita nak diam lagi? Tidak ada maaf. Kita takkan maaf. Betul. Obat banyak anak bangsa kita dirosakkan akidah dah. Tidak ada maaf. Betul. Walaupun satu video mengatakan dia mohon maaf. Takkan maaf. Takkan. Tidak ada maaf bagimu. Ini berakidah. Beragama kita. Takkan kita diam diri. Rasulullah kalau hina batang tubuh dia, dia tak marah. Tapi hina agama dia. Wah, pedang guys. Rosakkan agama dia. Rasulullah muka merah tuan-tuan. Betul. Rasulullah muka merah. Takkan kita nak diam. Agama kita dihina. Betul. Takkan kita nak kelimut lagi. Takkan kita nak tidur lagi. Agama dihina. Senang-senang orang hina agama kita. Senang-senang orang rosakkan akidah anak-anak bangsa kita. Betul. Kita nak diam lagi kah? Kita nak kelimut lagi kah? Tolonglah wahai saudaraku di luar sana. Bantulah pasukan keselamatan negara. Cari jejak di mana beliau berada. Selesaikan kes ini dengan segera. Sebelum anak bangsa kita rosak lagi. Betul. Tolonglah. Tolonglah. Betul. Kita anak Melayu bani tanah Jawi. Jangan kita mudah sangat tunduk kepada kebatilan. Ingat, jika kita bantu agama Allah, Allah akan bantu betul kita. Jelas Allah firman dalam Quran, "In tansurullah yansurukum wa yusabbi aqdamakum." Jika kamu bantu agamaku, agama Allah, Allah akan bantu kamu. Janji Allah tak, janji Allah kekal. Allah yakhliful mi'ad. Janji Allah pasti tuan-tuan. Betul. Innaka la tuqlifu mi'ad. Allah tidak mungkin janji. Jelas Allah Allah. Innaka la tuqlifu mi'ad. Allah tak mungkin janji. Betul. Nabi bersabda, "Iqfazillah ya faska." Jika kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Betul. Tadi agama kita dihina bertalu-talu.
berdendam-dendam agama kita dihina. Yalah. Tengok ini pengakuan merosakkan akidah anak bangsa kita. Bawa pergi sesatkan, bawa pergi jatuh hilangkan akidah anak bangsa kita. Semurtadkan anak bangsa kita. Betul. Kita nak diam lagi kah? Tolonglah. Bersama-sama kita bantu pasukan keselamatan negara. Pihak polis, jejak di mana ia berada. Selesaikan kes ini dengan segera. Betul. Tangkap, bawa ke muka pengadilan. Biar dia dihukum oleh undang-undang Malaysia yang ada. Kurang hajar. Tolonglah kepada rakan-rakan non-Muslim. Kepada rakan-rakan non-Muslim, India ataupun China. Tolong jejakkan di mana India yang buat video ni berada. Betul. Tolonglah bantu Melayu. Menjejak di mana India yang berada. Bantulah, tolonglah. Jika kita luar satu Malaysia, kita hidup aman, makmur, bebas, betul, merdeka. Kita tak ganggu agama mana. Allah berfirman, Allah kata, lakum dinukum waliyadin. Engkau agama engkau, kami agama kami, aku agama aku. Allah tak bagi kacau agama lain. Tapi tengok, kerana satu India ni buat video menghina agama kami. Orang Malaysia menghina agama kami. Memurtadkan anak bangsa kami Melayu Islam. Kami takkan berdiam diri. Yalah. Kami takkan berdiam diri. Kami tidak akan gaduh tanpa sebab. Tapi agama kami dihina, kami sanggup gaduh, kami sanggup mati. Saya sanggup mati kerana Allah. Itu jihadun fi sabilillah, berjihad atas jalan Allah, membela agama Allah. Itu matlamat kami hidup. Betul. Ingat, orang Islam jika dihina agama dia, dia akan bangun menentang kebatilan. Kami berpegang pada jihadun fi sabilillah, jihad atas jalan Allah. Agama Allah dihina, makatul amkaramah dihina. Hak hina pula orang Malaysia. Ya. Takkan kita diam diri lagi? Bangunlah, jejaklah. Jangan biarkan ianya India itu tidur lena. Jangan biarkan si mama India itu tidur lena. Goncang pangkatan dia. Jangan terima maaf dia. Tak kira apa pangkat kita pun, jangan terima maaf dia. Undang-undang tetap katakan dia salah. Betul. Hukum tetap dihukum. Betul, diketatkan hukuman kat atas dia. Kurang hajar bin anak haram. Maaf cakap lah. Buat Islam dihina, dia akan cakap kasar. Kurang hajar bin anak haram si mamat India tu. Ha? Mempermainkan agama kami. Cuba menggugatkan kemarahan kami. Cuma melontarkan api kemarahan. Ha? Saya mohon kepada semua jemaah kaum muslimin sekali lagi, jemaah yang berbaiah, saya Paduka Aina Azhar Muhammad menyeru seluruh jemaah berbaiah dalam negara Malaysia ini bantu pasukan keselamatan negara, polis menjejak di mana mama India itu berada. Tamatkan kes ini dengan segera. Betul. Jangan biarkan ia yang terus tidur lena. Jejak dia. Allahu Akbar. Okay guys, sudah selesai videonya. Geram betul lah, kampret. Okay, kita akan baca komentar-komentar daripada netizen-netizen, apa ada komentar-komentar daripada netizen yang ada di video ini, guys. Okay, di sini ada Jemaah Melaka hadir ayah. Kita tengah atur gerakan, ada rezeki jumpa lah si India tu, insyaallah, amin. Aceh tetap bersatu sama Melayu Malaysia. Kita sama tauhid. Allahu Akbar. Okay. Jika diam saat agamamu dihina, tukarlah bajumu dengan kain kafan. Sadarlah wahai orang-orang Melayu beragama Islam, jangan mudah dipengaruhi dengan kafir laknat. Allah dah bagi akal fikiran yang sempurna, fikirlah dengan waras. Takbir. Allahu Akbar. Aku rela berjuang demi Islam, agama di dadaku, agama di jiwa, agama Allah yang satu. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Kamu tidak faham apa itu Islam? Islam yang maha suci. Islam tak pernah susahkan sesiapapun. Jangan sekali-kali orang yang beragama Islam jangan-jangan memperduakan Allah Subhanahu wa taala. Pasal mulut badan binasa. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mamat India ini memang patut diberi pengajaran. Marilah semua sahabat seperjuangan kita kesan di mana mamat ini berada. Berani betul dia. Wallahi billahi wa tallahi sedia dipanggil bila-bila masa. Ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Hidup mulia atau mati syahid, ishkariman atau mut syahidan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon pihak berwajib dapat tangkap pria ini, sumbat dia di dalam lokap seumur hidup. Okay, karena telah memurtadkan dan menghina terhadap agama orang Islam. Jangan bagi dia terlepas walaupun sesekali, hukuman tetap hukuman. Okay, banyak sekali komentar-komentarnya di sini, guys. Memang ya, semuanya pada geram dengan pria ini, ya apa inilah, mama apalah, tak tahulah saya tu nak cakap apa. Geram betul lah ada orang macam ni, ya.
Aduh, orang macam nih. Ah. Ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga mamat-mamat ini, mamat India ini bisa ditangkap dan diadili ya, dan dihukum seberat-beratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, cukup sekian saja. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.